Yo guys, kita balik lagi channel Torisatsu. So, oke, jadi sudah judul ataupun thumbnail dari video ini. Jadi di sini kita bakalan coba, iya, sudah judul. Jadi di sini kita bakalan nge-review mod tekstur dari Ultraman Belial yang mungkin bisa dibilang form awal-awalnya atau form originnya. Yang dimana form ini itu mungkin bisa dibilang form basicnya dari Ultraman Belial sebelum menjadi jahat. Ya, pasti teman-teman semua pasti udah tahu juga yang dimana Ultraman Belial itu mempunyai form basic atau mungkin istilahnya form awal-awalnya lah. Yang dimana ini teman-teman pasti tahu, apalagi kalau misalnya teman-teman yang suka banget sama apa istilahnya nonton serial Ultraman Jin, pasti teman-teman semua pasti udah nggak asing lagi lah ya sama bentuk kayak gini yang dimana ini apa istilahnya si Jin ini meniru bentuk dari si Ultraman Belial ini yang dimana mungkin bisa dibilang si Jin itu mungkin ya sebagai klonnya lah istilahnya, yang dimana ya cuma beda color timer doang kalau nggak salah ya. Ini mereka ya namanya juga klon gitu atau tiruan gitu. Jadi di sini kita bakalan coba nge-review mod tekstur dari Ultraman Belial early form atau mungkin bisa dibilang form yang baiknya lah atau ya form yang sebelum dia menjadi jahat gitu. Jadi di sini kita bakalan coba review modnya yang dimana ini buatan si Tegra lagi atau si Tokusatsu Games Art. Thank you banget bro ya. Jadi di sini ya dia ngirimin salah satu mod tekstur yang tadi saya udah bilang ya. Jadi di sini kita bakalan coba nge-review di mode hard bersama 3 ronde sekaligus. So, oke lah, jadi di sini ya dari image-nya atau apa istilahnya dari main title atau main menu dari pemilihan karakternya gitu. Ini udah HD man, udah HD banget gambarnya, mantap sih asli. Oke, kita pilih, terus juga di sini kita spiritnya random aja ya, random. Terus di sini kita lawan Urutoraman Z aja ya, Urutoraman Z karena Ultraman terbaru di tahun ini men. Oke, siap ya. Walaupun belum tayang ya. Oke lah. Jadi di sini kita lawannya di M78 aja. Bentar, belum pasang headset, Pak. Oke, nice. Oke, kita kecilin dulu suaranya. Oke, nice. Oke, bro ya, mantep. Oke, bentar ya, kita coba jatuhin dulu si Ultraman Z-nya. Oke, oke. Woi, slow, Pak. Uluh. Head. Asli men, susah men. Oke, kita langsung nice. Oke, oke, oke. Kayak jatuh. Nice. Jadi teman-teman bisa lihat ini, aduh bentar, teksturnya udah HD ya, keren banget sih asli. Yang dimana ini jujur saya terpukau banget sama teksturnya yang dimana mirip banget sama yang ada di series ataupun movie-nya men. Pokoknya keren banget tuh, teman-teman bisa lihat ini teksturnya, terus juga garisnya, polanya ini keren banget. Mirip banget lah sama si Belialnya. Yang dimana ya kesan, ya wah bentar, bentar oke. Dan di sini juga si TGA ini nge-replace karakter si Zofi ya. Kayak apa tekstur kemarin si Jin Galaxy Rising ya. Oke, boom, nice. Oke, aduh susah banget kita. Ayo guys, kita coba jatuhkan. Dapat. Oke. Oke, kita aduh malah frozen, Pak. Lupa saya kan ini karakter Zofi bukan Taro ya. Saya terlalu kebiasaan sama karakter Uruk Raman Taro ya di game ini, aduh. Malah lompat. Oke, oke, nice, nice. Dan dari bagian kepala itu, ini asli men, diubah, dipangkas banget men. Jadi kesan Belialnya ini emang dapat. Oke, bentar. Yang dimana kalau Zofi itu kan ya kayak gimana ya, itu di bagian kepalanya itu siripnya yang gak terlalu lancip. Dan di sini lancip banget, gila, ini keren sih asli. Jadi kesan Belial dan karakter barunya ini dapat sih asli, dapat banget. Oke, ayo jatuh kamu. Oke, nice. Oke. Terus juga di bagian matanya, waduh, oke diubah juga ya kayaknya ya. Kayak agak di apa disipitin gitu atau dikecilin ya, emang ciri khas Belial di early form gitu sih emang. Aduh. Besar Mebius, Mebius lagi Z, aduh. Salah ngomong, Pak. Oke, oi slow barbar. Awas jangan sampai mati dong. Oke, ini saya lagi record, Pak. Oke, mantap. Aduh. Sangat susah. Waktunya tinggal semenit, guys. Alright. Aduh. Aduh dibantai asli men, men. Bentar ya. Mebius lagi Z. Saya mau nge-review nih. Oke, nice. Oke, kita beralih ke bagian mulutnya men. Oke. Di bagian mulut bentar ya kita pause aja, susah banget. Tuh, teman-teman bisa lihat ini keren guys ya. Yang dimana ciri khas Belial itu kan kayak Ultraman Ken atau Aya Ultra yang dimana di sini tuh kayak ada kumisnya men tuh. Teman-teman bisa lihat ini kayak ada kumis tuh. Ya, keren sih asli ini. Gimana cara buatnya, Pak? Tuh, oke bentar, saya pause berapa kali ini. Aduh, kelihatan terus. Udah color timer, kita langsung Zofi guys. Zofi langsung M78 Kosen, nice. Kita pause dulu tuh. Keren sih, ini kayak ada gimana ya, kayak ada legukannya gitu, ini keren sih. Wow,
Terus juga di bagian mulutnya kayak agak dikit apa digituin juga, yang dimana kayak lebih ya ciri khas Belial banget. Terus di bagian, wow ini emang men, ini Belial banget men di bagian dadanya juga. Dan di bagian color timer itu cocok banget atau pas banget lah, nggak terlalu maksa lah istilahnya. Wow, keren sih. Oke lah, lanjut. Mantap sekali nih. Jujur ini saya suka banget men. Walaupun ya emang sih ya tekstur Belial ini emang teksturnya simple dan gimana ya? Ya jadi ya saya suka sih. Oke bentar. Oh my god. Hey, slow. Oke ya. Harus bersabar guys ya. Kita harus apa? Kita itu lagi berpuasa guys. Jadi kita harus berpuasa. Kita harus bersabar. Aduh susah banget. Oke, gak kena, bagus. Oke, kita langsung bawah, nice. Langsung tampar terus si Zeto. Oh my god. Nice, langsung. Oke, kena frozen. Gak nyangka loh guys ya. Oh my god, keren. Oke, bentar ya. Jatuhin dulu. Oke, nice. Terus di bagian kaki, aduh. Bagian kaki, paha, dan bagian apa itu namanya? Tumit atau apa ya, pokoknya itulah. Aduh, keren sih guys ya. Ini yang saya paling pukau itu ya emang dari segi tekstur. Terus juga polanya ini emang ngikutin banget si Belial. Terus juga nggak asal ada aja men. Di sini udah HD ya, teksturnya udah HD banget. Keren sih, asli keren-keren. Waduh. Tapi yang saya kurang serap itu ini di bagian... Aduh, bentar dong. Ini malah ditangkap terus. Waduh, saya mau komenin dulu, Pak. Oke, kita jatuhin dulu biar nyantai. Oke, mantap. Aduh, malah gak kelihatan ya kalau dari angle gini. Oke, kita tangkep. Aduh, gimana ya, Pak? Alah. Oke, nice. Oke, guys, kita harus tangkap dulu baru kelihatan. Oke, mantap teksturnya, guys. Jadi, tuh, teman-teman bisa lihat di bagian ininya, di bagian lehernya kayak kurang gimana ya? Kayak datar banget lah, istilahnya kayak datar gitu. Dan biasanya ya, kalau nggak salah tekstur Ultraman, ya, Ultraman Belial itu kalau nggak salah yang early form itu kayak ke bawah gitu ya. Di sini itu nggak lurus kayak gitu men ya, jadi kesannya agak kayak nge-paste atau apa ya, kayak nempelin warna doang gitu ya, kesannya sih kayak gitu, jadi agak kurang sih. Tapi ya udah bagus sih ya, karena ya saya juga belum bisa buat kayak gini kan ya, karena ya saya di sini cuma pengen ngomentarin aja sih dan sedikit kasih saran gitu. Oke, mantap. Oh my god, nice. Langsung skill tengah, mantap. Oke, bentar. Dan di sini juga kesan Zofinya ini hilang banget, fix ini hilang banget kesan Zofinya, mantap. Ini enak juga ya pakai Zofi. Ketendang kau. Dapat. Oke. Nice, langsung M78 Kousen. Nice, dapat. Menung. Aduh. Oke, bentar. Nice. Dan kesimpulannya untuk tekstur ini keren sih, keren banget guys ya. Walaupun ya emang ada sedikit kekurangan di bagian lehernya, tapi jujur saya ya bisa toleran lah ya, soalnya ini emang susah mainnya buatnya. Jadi intinya sih kayak gitu. Oke, bentar. Oh nice, boom 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 boom, nice. Aduh ini keren sih. Hey, karakternya keren. Oke, bentar, bawah, nice. Oke ya, keren sekali. Nice, langsung kita tangkap. Nice, alright, mundur dulu. Oke, tip, boom, boom, nice. Dan ngomong-ngomong soal bulan puasa ya, kira-kira kita ini kalau nggak salah ada apa, tinggal sisa beberapa hari lagi ya untuk kita melaksanakan bulan puasa atau apa istilah puasa gitu. Mungkin 2 mingguan lagi ya, 2 minggu kurang lah ya. Dan di sini saya pengen minta saran ya ke teman-teman semua, kira-kira kita di bulan Ramadan ini, di sisa-sisa bulan Ramadan tahun ini itu kira-kira kita mainin game apa atau mungkin kita bahas-bahas apa ya. Jadi ya di sini saya pengen minta saran ke teman-teman semua yang di mana ya. Ya, kayak gitu sih. Karena di sini juga saya sempat bingung juga men ya, dan di apa kemarin juga saya sempat apa upload video fanmade ya yang Ultraman. Ya, pokoknya Ginga Victory itulah yang di mana ya fanmade ya versus-versus gitu. Karena ya saya kebingungan buat bikin konten dan juga ini ya kurang mendukung juga sih, dan juga di sini saya sempet-sempetin gitu buat bikin mod tekstur review man.
Dan saya di sini minta sarannya aja ya ke teman-teman semua, silahkan komentar aja di bawah kira-kira kita mainin game apa dan juga apa ya, bahas-bahas apa gitu mungkin, atau challenge-challenge gitu mungkin, atau apalagi ya, konten-konten yang beragam ya, yang menarik gitu, mungkin saya bisa buat ke depannya men. So oke lah. Oke, lanjut, nice. Dan overall ini untuk ratingnya atau penilaiannya, aduh ini susah banget. Penilaiannya ini udah bagus banget men ya, ini teksturnya nggak asal ada aja men, pokoknya keren lah. Udah mateng sih segini, mantep. Dan di sini saya pengen tekankan juga nih bro ya, di bagian lehernya tolong diperbaiki ya, biar lebih rapi aja sih, walaupun nggak terlalu ngikutin apa namanya tuh, bukan movie sih apa. Iya benar-benar movie, nggak ngikutin movie, tapi setidaknya lebih rapi men ya. Saya lebih suka lebih rapi daripada yang ngikutin-ngikutin kayak gitu sih. Jadi intinya sih kayak gitu, so oke lah. Oke bentar ya, ini si Z ngelawan Senpai, kita harus pakai Frozen kali ya. Kita harus kutuk dia guys. Ayo kita, oke ya durhaka kamu nak. Dapet. Nice, langsung kita Frozen. Alah gak beku. Beku sekali lagi, beku. Langsung diazab guys ya. Asik, keren, gila tuh dari ini struktur ininya, ini paling pangling banget, keren. Gila sih ini, keren banget sih teksturnya, gila ini. Aduh, di luar ekspektasi saya men, gak sih, gila. Jadi ya intinya sih kayak gitu ya, di video kita kali ini kita udah nge-review mod tekstur dari teman kita ya, si TGA. Thank you banget bro ya, karena udah mau ngirimin apa istilahnya mod tekstur si Ultraman Belial ini, yang dimana Ultraman Belial early form atau form Belial awal-awal, yang dimana ya sebelum dia menjadi jahat men, asik gila. Jadi di sini ya kita udah nge-review mod ini, dan overall ini bagian modnya ini keren banget men, yang dimana teksturnya udah HD banget, gila ini HD banget. Terus juga kalau menurut saya ini teksturnya udah apa istilahnya, udah dibuat secara matang-matang banget. Yang dimana ya walaupun masih ada kekurangannya, yang dimana ya saya kurang serak di bagian lehernya ya, agak putih terus, bukan putih sih, silver, terus juga kayak ada apa, kayak di ya tempel-tempel doang gitu. Jadi ya saya kurang serak di bagian situ ya, tolong apa, wajah sih TGA nonton video ini ya, di bagian lehernya itu tolong diperbaikin dikit lah ya, soalnya ya kurang serak banget sih dilihat. Dan di bagian mulut, terus juga pokoknya istilahnya di bagian kepala itu saya takjub banget men, aduh gila, keren banget. Terus juga di bagian dada ini di bagian dada cocok banget, gak apa istilahnya, gak maksa lah, gak asal tempel-tempel gini, gak tempel-tempel gitu ya, pokoknya ini keren banget lah ya. So oke okay, jadi like kalau kalian suka, dislike kalau gak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan saya bilang sayonara men, aduh capek banget lagi puasa nih.